Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat rumus replace pada tag di Excel. Jadi, saya akan membuat rumus replace ini dengan menggunakan rumus ya, tanpa menggunakan menu yang ada di Microsoft Excel. Sebagai contohnya, misalnya seperti ini. Jadi, saya tidak menggunakan Find and Select ya. Saya tidak menggunakan rumus yang ini. Kalau ini dia secara manual. Tetapi saya akan membuat replace dengan menggunakan rumus ya, seperti yang ada di sini. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu ingat ada dua rumus yang digunakan yaitu jadi untuk replace ada dua rumus yang digunakan yaitu sama dengan replace dan sama dengan substitute. Jadi kedua ini memiliki perbedaan. Yang pertama sekali yaitu replace, yaitu digunakan untuk mengganti tag yang baru dengan menghitung urutan karakter. Jadi dia akan menghitung urutan karakter. Misalnya B urutan pertama, K urutan kedua, dan spasi urutan yang ketiga. Dia tidak memerhatikan jenis karakter yang ada di sini. Apa saja karakternya dia akan menghitung, misalnya di sini karakter keberapa. Dia tidak mau tahu karakter jenisnya apa. Kemudian dan yang kedua yaitu subtitle. Jadi digunakan untuk mengganti tag yang baru dengan mengatur jenis karakter. Jadi kalau subtitle ini dia digunakan untuk mengganti tag dengan mengetahui jenis karakternya ya, dengan mengatur jenis karakter. Jadi dia tidak mau ataupun tidak memerhatikan yang namanya itu urutan karakternya. Dia memerhatikan kepada jenis karakter yang digunakan seperti ini. Jadi sebagai contohnya, misalnya kita gunakan yaitu replace di sini ya. Saya akan membuat yang baru misalnya sama dengan replace all tag, yaitu ini tag yang kita gunakan yaitu yang ini ya, yang ini. Kemudian startnya start new, artinya kita ingin mulainya dari tag dari urutan keberapa. Saya ingin menghapus spasi pada ini ya, pada kata-kata ini. Jadi yang kita gunakan untuk menghapus spasi yaitu karakter yang ketiga ya, 1, 2, 3. Jadi karakter 3 dari sebelah kiri. Jadi ketiga urutan karakternya. Kemudian kita buat tanda titik koma lagi. Kemudian num karakter. Jadi jumlah karakter yang kita ganti itu berapa. Jumlah karakternya spasi yaitu 1 ya. Kemudian kita buat lagi yaitu new tag. Jadi tag yang baru itu apa? Jadi tag yang baru itu karena saya ingin menghilangkan spasi, tag yang baru jadi tidak ada ya. Tidak ada berarti kita buat tanda titik dua kali seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita tekan enter. Dia akan spasi akan hilang. Misalnya ini di sini bukan BK ya. Tapi bukan spasi, misalnya Y juga dia akan hilang. Karena dia tidak memerhatikan yang namanya itu jenis karakternya. Tapi yang dia perhatikan yaitu urutan karakternya, yaitu urutan yang ketiga. Baik itu spasi ataupun huruf yang lainnya, dia akan menghilangkan karakter tersebut. Jadi kalau itu kita menggunakan rumus replace. Kemudian yang kedua yaitu subtitle. Jadi subtitle ini seperti yang tadi digunakan untuk mengganti karakter dengan karakter yang baru dengan memerhatikan jenis karakternya. Misalnya jenis karakternya yaitu BK. Terserah urutannya berapa, misalnya BK terletak bukan di sini, tetapi di sini, dia juga akan menghapus. Jadi langsung saja seperti ini, ya sama dengan subtitle seperti ini. Jadi tagnya yang mana, tagnya yang ini. Kemudian tanda pisahnya all tag sebelumnya yaitu saya ingin menghapus di sini BK dan spasi ya, ingin saya hapus. Ini BK dan spasi ya. Karena ini karakter jadi kita buat tanda kutipnya seperti ini. Kemudian tanda pisahnya karakter yang baru apa? Karakter yang baru karena kita ingin menghilangkannya. Jadi seperti tadi yaitu tanda petik ya, dua kali seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Ya, seperti ini. Jadi perbedaan dengan yang rumus di sini yaitu ada satunya. Jadi kita tambah lagi satu. Satu ini berfungsi untuk
berapa kali akan diganti. Jadi di sini saya ingin mengganti BK spasi ini cuma sekali. Jadi saya taruh satu ya, seperti ini. Saya nanti ada lagi, yaitu misalnya BK-nya spasi ada lagi, BK spasi ada lagi seperti ini, dia tidak akan menghapusnya, akan tampil di sini. Tetapi kalau kita ketik dua, ini misalnya ada dua kali, berarti dia akan hilang ya. Ini fungsi dari instead num ini. Jadi apa namanya, mengatur berapa kali pengulangan rumus terjadi, untuk berapa karakter rumus itu digunakan seperti ini. Jadi kalau kita tidak gunakan, maka dia akan menghapus semuanya. Ya, misalnya ada BK lagi sebanyak-banyaknya di sini, dia akan menghapusnya. Jadi ketika sudah ada dua ini, kita bandingkan. Misalnya BK ini ada, misalnya saya ketik di sini ya, di antara 18 dan 08 BK spasi, dia tidak akan terhapus seperti ini. Tetapi kalau kita gunakan di sini dengan menekan rumus subtitled, dia tidak memperhatikan apa namanya urutan karakternya, tapi yang dia perhatikan yaitu jenis karakternya. Ini kita hapus senyar seperti ini. Terserah di mana saja, misalnya di sini terletak, terserah kita taruh di mana BK spasinya, dia akan hilang. Karena setiap kata-kata yang ada BK dan spasi, dia akan hilang menjadi karakter yang menjadi nol karakter ya, tidak ada karakter yang lain seperti ini. Jadi itulah perbedaan keduanya. Kemudian saya akan coba satu lagi, yaitu yang ketiga, yaitu kita menekan subtitled satu lagi, tetapi dengan menekan dua fungsi, yaitu yang ingin kita hilangkan yaitu BK spasi dan spasi OBK. Itu yang ingin kita hilangkan, yang hasilnya seperti ini ya. Jadi kita gunakan, yaitu kita menggabungkan dua rumus subtitlenya. Langsung saja caranya, yaitu sama dengan seperti tadi, kita buat dulu yang sebelah kirinya. Ini kita ketik sama dengan, kita ketik lagi sub. Seperti ini. Jadi tagnya yang ini dia, kemudian tanda pisahnya, kemudian tag yang lama yaitu BK spasi ya. Kita buat tanda ini. Kemudian tag yang barunya itu tidak ada. Ini jadi kita tutup. Ini akan hasil seperti itu. Tetapi yang ingin kita hilangkan yaitu dua, BK spasi dan spasi OK, spasi OK. Ya, jadi yang sudah siap yaitu satu yang BK spasi, tetapi yang spasi OBK belum. Jadi kita bisa tambahkan dengan cara, ini dia sama rumusnya. Untuk tambahkan bisa dengan cara yang pertama sekali, yaitu kita ketik lagi sub titlenya, yaitu sub S seperti ini. Kemudian kita buka kurung di sini ya. Jadi ingat di sini ya, di sebelum S di subtitle yang pertama seperti ini. Kemudian kita di paling ujung kita taruh tanda pemisahnya, itu tanda pemisahnya titik koma seperti ini. Kemudian alt tag, tag yang lama yaitu spasi ok ya, spasi ok. Jadi spasi ok seperti ini. Jadi kita lagi tanda petiknya seperti ini, tanda pemisahnya lagi yaitu new tag, artinya tag yang ingin kita buat yaitu kita hilangkan tag tersebut. Jadi kita buat tanda petik seperti ini lagi, kemudian kita tutup, kemudian kita tekan enter. Jadi akan hasil seperti ini ya. Jadi sekarang sudah tahu perbedaan antara replace dan subtitle. Jadi kalau replace dia memerhatikan yaitu urutan karakternya tanpa memerhatikan jenis karakternya. Kalau subtitled ya, memerhatikan jenis karakternya tanpa memerhatikan urutan karakternya. Jadi itulah perbedaan antara replace dan subtitled yang kita gunakan untuk
mengganti tag yang baru dari tag yang lama. Nah, itulah sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila kalian mengalami masalah, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.